Kembali lagi, bus pariwisata yang mengangkut rombongan study tour SM Andri 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan pada Kamis, 18 Januari 2024 malam di KM 575 atau Ngawi menuju Surabaya. Kecelakaan ini berawal dari upaya sopir bus menghindari truk muatan buah rambutan yang mengalami pecah ban dan terguling di depannya. Saat kejadian, bus nomor 3 dari rombongan study tour menabrak bagian belakang truk tersebut sebelum kehilangan kendali dan terguling. Akhirnya terperosok ke parit sebelah kiri jalan tol. Petugas menyebut bahwa jarak antara bus dan truk terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari. AKP Sapari, Kasat Lantas Polres Ngawi, menjelaskan bahwa petugas sedang berupaya melakukan evakuasi terhadap penumpang bus, termasuk korban jiwa seorang guru. Saat ini, terdapat satu korban luka berat dan satu korban meninggal yang telah dilarikan ke RSIET Timusada dan RS Widodo Ngawi. Rombongan bus tersebut terdiri dari 48 penumpang, termasuk 44 orang siswa, 2 guru, dan 2 kru bus. Sebagian penumpang yang selamat dievakuasi menggunakan bus lain dan dibawa ke Gate Tol Ngawi. Dari 10 bus rombongan, 7 bus melanjutkan perjalanan pulang ke Sidoarjo, sementara 2 bus tersisa berada di Gate Tol Ngawi. Kondisi sopir truk yang terlibat kecelakaan dikabarkan dalam keadaan sehat. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Semoga para korban segera pulih, dan kecelakaan ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara.